Yo, assalamualaikum Bos Tripa. Balik lagi bersama Sanation. Kita akan explore baru Taman Gantara di Jakarta Selatan, Gandaria Utara. Yo. Ini ada lapangan bola basket, lapangan futsal ini. Futsal. Ada toiletnya juga nih sebenarnya, tapi belum ya, belum dipakai karena emang nih di sini masih baru banget. Jadi kan tamannya terletak di tengah-tengah pemukiman penduduk gitu ya, pasti. Tamannya hijau sejuk. Tempat-tempatnya aja karena masih baru nih, plastiknya belum dibuka nih. Dibuka. Ada ini juga nih, bagian gazebo. Ini ada perosotannya juga, tapi belum boleh digunakan ya. Nih, kayak rumah kayu gitu, set. Ini dibikin permainan ingkli nih, permainan tradisional ingkli. Hijau sejuk, apa ya, apa namanya, ya enak lah ya. Terus ini ada apa namanya, ada fitnessnya juga gitu. Itu mana ya, jalan-jalan di taman, Pak. Nah, sebenarnya itu taman ini emang belum dibuka untuk warga ya, gitu. Tapi namanya antusias warga, pengen keluar dari tempat bersembunyiannya selama pandemi. Jadi sebagian warga sih masih ada yang bandel nih masuk ke taman ini. Tapi gimana ya? Ya gimana sih? Serba salah juga. Mungkin karena nunggu diresmikan juga gitu, atau karena pagarnya belum nih. Atau kan anak-anaknya ceria juga tuh, bisa lari-lari. Mungkin mereka selama ini nggak ada ruang ke ini ketiganya.
Oh, di sini ada muralnya juga nih, positive people. Mural bisa jadi spot foto Instagramable juga. Oke, terima kasih positive people udah ngikuti vlog vaccination. Jangan lupa like, comment, share, dan bisa subscribe. Semoga makin banyak teman-teman baru di Jakarta yang bisa jadi ruang terbuka buat warga kota ya pastinya. Salam konten positif. Wassalamualaikum.